Wadidaw, halo sobatku, balik lagi bersama gue si Potter Indra. Oke guys, kali ini gue mau bahas The Last Fortress lagi. Untuk The Last Fortress kali ini kita udah bisa untuk mendapatkan hero veteran dimana udah mendapatkan level 60. Dan gue mau memberikan, kita lihat bareng-bareng lah, karena ini juga pertama kali sih sebenarnya buat gue pribadi untuk pengalaman ya. So langsung aja kita masuk ke bagian gamenya. Aduh, jadi sorry banget guys, jadi tadi gua baru aja record-recordannya rusak. Aduh, jah. Kita langsung lanjut lagi ya, kita liatin terlebih dahulu. Gua ambil klaim. Oke, gua ambil dulu untuk bagian hero-hero gua upgrade-in. Oke, nambah lagi, percepatin satu persatu. Sabar-sabar aja, nggak apa-apa lah, biarin. Ke bagian sini adalah aula aliansi. Bagian kontrak hero sendiri gua baru aja punya satu guys, jadi yaitu Kelly ataupun Catwoman. Untuk pertama kalinya gua bisa untuk aktifkan, dan juga ada battlefield aktif mendapatkan sebuah buff skill yang ada. Pertama sama-sama nih, dia akan naik tingkat sampai ke 3 level katanya, seperti itu maksimal, dan sampai ke angka yang merah sebelum menjadi emas. Di bawahnya emas ya, otomatis kita bisa melihat untuk bagian sini ada di bagian tanda seru, kalian bisa untuk klik. Lalu di bagian sini kita bisa untuk membaca terlebih dahulu, yaitu nomor 1, taruh hero battle ke dalam slot veteran dan rookie untuk membuat sebuah hubungan kontrak. Nomor 2, hanya hero elite lanjutan kualitas emas level 60 ataupun lebih yang dapat ditempatkan di slot veteran. Nah, veteran gua ataupun hero-hero gua selama ini apa nggak ada sih yang veteran? Gua juga bingung untuk kategori veteran hero-hero itu apa aja gitu loh guys. Lalu untuk nomor 3 sendiri, setelan kontrak dibuat, kualitas Rocky akan meningkat hingga maksimal 3 level, tetapi harus lebih rendah 1 level dari hero veteran. Jadi harus di bawahnya ya guys. Di bawahnya si Kelly ini otomatis, yaitu kualitasnya kan emas. Untuk nomor 4 lagi, 4 kah? Bener kah? Sebuah kualitas Rocky meningkat level tertinggi yang sesuai, dan efek skill akan diaktifkan, dan Anda dapat menggunakan item untuk upgrade hero. Selama kita upgrade hero, jadi hero kita tetap akan meningkat ke level yang merah. Jika sudah, barulah. Tapi kalian tidak bisa untuk meng-scan hero tersebut ke dalam slot yang ada di bagian Rocky. Hentikan hubungan kontrak terlebih dahulu. Jadi kalian bisa untuk menghentikan kontraknya, baru kalian bisa untuk scan lagi jika kalian mempunyai hero Rocky yang bagus. Lalu kita bisa melihat untuk nomor 6, di mana setelah hubungan kontrak diakhiri, kualitas Rocky akan dipulihkan menjadi kualitas sebelumnya. Jadi kalau ini kan warnanya merah, sebelumnya kan juga warnanya kuning. Nah, dia harus kembali lagi ke bagian kuning, bukan yang ke merah baru ke emas kan, biasanya seperti itu. Lalu efek skill akan diaktifkan, namun data upgrade ataupun historinya itu nggak akan pernah berubah, jadi tetaplah permanen yang ada. Karena kita mau mengaktifkan kontrak hero ini membutuhkan 100 diamond juga. Untuk battle skillnya gua agak bingung juga guys, tadi belum sempat gua baca, komputer gua mati restart, ya udahlah nasib. Jadi ini ada si Kelly dan juga si Roger, ada dua untuk kualitasnya. Ini mau ditingkatin level bisa, tapi mau masalah kualitas askennya yang kagak bisa untuk kita aktifkan di bagian si Roger ini tadi. Nih ada nih hero elite Kelly, perekrutan hero battle. Itu apaan ya? Gue bingung juga. Aduh, kita ambilin dulu lah satu, dan jaga satu lagi. Lalu di bagian sini kita bisa melihat apa ini. Rekrutan, penambahan ekspedisi, lakukan bengkel mobil, lalu kalahkan zombie mutan dan sebagainya. Gua belum menyelesaikan untuk misi daily-nya. Untuk kita ambil si hero perekrutan battle ya pastinya. Kita ambil ke bagian helikopter terlebih dahulu, kita lihat
apakah ada? Oh, kita tambahkan terlebih dahulu. Oke lah kalau gitu. Kita open item kita satu per satu. Wadidaw, dapat 50, lumayan banget. Kita ambil lagi 3. Oke. Oke. Lalu ada 11. Nice. 1. Lalu ada 8. Wow. Keren ya. Bejo banget lah ibaratnya. Kita ambil dulu bagian ini. Kita sintesis bisakah? Oh, bisa dong, nambahin ke bagian 1. Nice. Tukar. Lalu kita sintesisin juga ini 3 yang bisa kita sintesis. Nice. 3 di sini sintesis lagi ada 1. Oke. Gue udah ngaktifin yang bagian itu tadi 100% untuk duel aliansi yang ada. Untuk duel aliansi pada kesempatan hari ini yaitu adalah fasilitas hero CP ya, dan kita bisa untuk fasilitas konstruksi. Sorry banget, salah ngomong. Ini ada satu hari. Nice. Oke. Yuk, 5 4 3 2 1. Wadidaw. Yes, mantap jiwa, di mana menjadi fortressnya 19. Wadidaw. Kita ambil plus 174.000 dong, guys. Gede banget. Nice, peringkat gua menjadi peringkat 11 juga. Dan kita coba untuk melakukan perekrutan hero untuk kali ini lagi. Kita lihat 900. Oke lah kalau begitu. Gacha. Jangan lupa untuk like, guys, biar dapat hero elit ungu. Ayo, guys. Ungu. Yes. Mantap, dapat ungu, guys. Thank you yang udah like. Batu. Nice, dapat Dean. Apalagi ini? Oh. Natsumi. Ayo benar, Natsumi dong. Natsumi. Ah, benar. Natsumi yang ungu, Doris. Wow, I see. Mantap. Dapat juga, nice, pemantau si Natsumi. Kita coba untuk asken lagi nih, guys. Kita percepat untuk bagian laboratorium terlebih dahulu nih, guys. Kita klik 5 menit aja. Mana 5 menit. Oke. Lalu di sini ada yang 9. Nomor 10. Satu hari lebih, ya dua hari lah, 23, lebih sedikit, jadi ya dua hari gitu aja. Hahaha, kita lanjut lagi. Lalu asken, wow, banyak banget yang udah gua hold dalam satu hari. Ada perekrutan, oke, ada 6. Oh, si ini dia, nice. Aduh, nggak ada yang bisa juga upgrade. Ada satu doang. Aduh. Lalu di bagian sini kita lihat lagi. Masih ungu. Oh, kayak gitulah. Gak apa-apa, kita sabar dulu lah. Jangan sampai gua buangin lah kayak gini. Kayak gini gak mau lah gua buangin. Eman-eman banget, guys, swear. Karena gue juga butuh lah untuk bintang 3 yang lainnya, bukan salah satu doang kayak gitu. Biarin dulu lah. Nice. Dapat 10. Di sini juga ada 1 2 3 4 5. Oke, mantap gak tuh. Kita ambil lagi bagian sini 65. Nice, belum gua ambil ternyata. Kita coba untuk ambil ini, sudahkah? Oh, ada 3 yang baru. Kita liatin untuk 3, gua mau upgrade kemana ini. Upgrade konstruksi aja, konstruksi level 12, level 11 nih. Ada nih tempat langganan lu. Oke, satu, yang satunya ngambilin dulu lah. Ada 2, gue ngambilin terlebih dahulu sebelum gue melakukan hal yang lainnya. Oke, guys. Oke, mungkin segitu aja untuk informasi dari di bagian
Aula Aliansi ya, kontrak hero. Bagian kontrak hero ini Wahyu Kiamat dan juga apa nambahan buff yang ada di bagian kontrak hero yang kita milikin, yaitu si Kenny dan juga si Roger. Kan tapi nggak bisa untuk kita asken lagi kalau kalian mempunyai untuk Kelly upgradean dan juga si Roger untuk upgradean. Kalian harus untuk putuskan kontrak hero ini terlebih dahulu sebelum kalian menyelesaikan yang lainnya. Oke guys, mungkin segitu aja untuk informasi kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye-bye.